الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Segala puji bagi Allah Jalla Jalal yang telah mengutusnya, mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, dengan Al-Quranul Karim dan Dinul Islam, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam, berkah dan nikmatmu sentiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibbati fillah, pada hari Kamis tanggal 17 Jumadal Akhirah, yang berarti hanya tersisa 73 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadhan. Jumadal Akhirah, Rajab, Sya'ban dan Ramadhan. Allahumma balighna Ramadhan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadhan. Mungkin sebagian mengatakan Ramadhan cukup lama, tapi sebenarnya dia dekat dan membutuhkan persiapan yang matang buat kita. Kita belajar hari ini demi untuk mempersiapkan diri untuk Ramadhan, untuk yang setelah Ramadhan, dan untuk kelak perjumpaan dengan Allah Jalla Jalaluh. Ahibati fillah, tema yang akan dibahas adalah ketika syaitan putus asa. Apakah mungkin syaitan putus asa? Dia yang bersumpah tatkala difonis terkutuk dan dikeluarkan dari surga. Syaitan mengatakan, "Fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in." Demi kehormatanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia. Tapi ternyata syaitan pernah putus asa. Kapan? Ketika orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Tatkala Allah mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Qul yatu. Idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah. Ketika datang kemenangan yang Allah berikan kepada umat Islam. Setelah bertahun-tahun Islam ini digencet, ditindas, disudutkan, dipojokkan, bahkan hendak dibantai Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, lalu Allah memberikan kemenangan. Kemenangan itu dari Allah. Ketika iblis bersama bala tentaranya melihat bagaimana semangatnya orang-orang untuk masuk Islam dari berbagai penjuru negeri Arab, mereka datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah al-Mukarramah. Mereka datang mengikrarkan diri menjadi seorang muslim. Mekah al-Mukarramah yang hampir selama 8 tahun sejak hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyulut api peperangan, menabuh genderang perang dan mengibarkan bendera permusuhan. Akhirnya Mekah menjadi negeri Islam. Maka jadilah yang dahulunya penduduk-penduduk Mekah disyariatkan untuk hijrah, enggak ada lagi hijrah.
Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la hijrata ba'dal fath. Enggak ada lagi hijrah tuh setelah kemenangan umat Islam. Maka setan putus asa ketika umat Islam berbondong-bondong mereka, umat manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam, maka setan putus asa. Putus asa dari apa? Dari menyesatkan manusia. Dari mengajak sebanyak-banyak orang ke dalam api neraka. Tidak. Dia tetap berusaha. Tapi ada sesuatu yang dia merasa tidak mungkin untuk melakukannya. Dalam hadis yang diriwayatkan Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal inna syaitan qad aisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil arab. Setan itu telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Oleh orang-orang yang sholat. Walakin fit tahrish bainahum. Tapi dia tidak berputus asa dalam memecah belah mereka. Dalam menyulut api permusuhan di antara umat Islam. Dalam menimbulkan berbagai konflik seperti yang kita lihat di negeri-negeri Islam, baik dalam skala nasional, regional, atau ya yang kecil-kecil pun, rumah tangga, kadangkala suami istri, menantu sama mertua, tetangga sama tetangganya, sahib sama sahibnya, subhanallah, teman di pasar, teman di perdagangan, di tempat kerja. Setan tidak pernah putus asa. Dan kalau kita lihat, yang dilakukan setan ini, itu juga sangat menakutkan. Diriwayatkan nih. Diriwayatkan dalam banyak buku disebutkan, bisa jadi ini kejadian nyata. Tapi bisa jadi, ini hanya permisalan belaka. Baik ini kejadian nyata atau permisalan, tapi pelajaran penting yang kita dapat. Diriwayatkan bahwa ada seorang lelaki yang dia membeli budak. Dia beli budak. Ada pasar budak dahulu. Iya. Budak itu mungkin bagus orangnya. Secara penampilan indah, menarik. Maka datang pembeli hendak membeli. Sang pembeli menjelaskan, kau mau beli ini budak? Ya, kan banyak budak yang lain. Tapi dia milih ini budak. Penjualnya mengatakan, hati-hati, budak ini namam. Katanya. Budak ini suka merusak hubungan orang, suka mengadu domba. Aduh, kalau cuma masalah itu gak apa-apa. Yang penting dia mau kerja, mau apa, gak apa-apa lah, Anda beli. Pembelinya merasa, penyakit yang ada di budak ini, sesuatu yang remeh. Mengadu domba ini sesuatu yang remeh menurut dia. Padahal kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannah namam. Tidak masuk surga orang yang namam, yang suka mengadu domba. Mungkin orang ini berpikir, itu kan di akhirat, anak kan urusan sama dia, urusan sama di rumah anak, kerja di rumah anak, subhanallah. Dibawalah tuh budak ke rumahnya. Kerja sudah mulai. Mungkin bagus kerjaannya. Suatu hari pembantu ini sedang bekerja, dia berkata kepada istri majikannya. Dia mengatakan, suamimu tuh gak suka sama kau. Aku kan sama dia terus. Aku tahu, aku dengar tuh. Dia nih mau poligami. Aku tahu, ini. Dijelaskan nih sama budaknya. Maka perempuan ini takut. Apa kata budaknya ini, kau mau bagaimana supaya dia sayang sama dirimu? Kata istrinya, iyalah, siapa yang gak mau suaminya sayang sama dia? Kalau kau mau, kau ambil pisau cukur. Kemudian tuh di bawah jenggot suamimu itu kan ada rambut yang tumbuh. Kau potong itu,
ambil sedikit dari yang di sini, kemudian bakhirihi biha. Jadi disuruh ambil beberapa rambut, tidak semuanya. Beberapa rambut yang di bawah jenggotnya ini, kemudian setelah itu kasih dupa. Ini sudah mau main-main sihir nih. Nah, lalu ini pembantu ini ngomong sama suaminya. Katanya si pembantunya ini, syuf, kata dia, ana nih, demi Allah nih ya, ana lihat ternyata istrimu itu menjalin hubungan asmara dengan orang lain. Istrimu nih, dia ngomong sama suami, ngomong sama istri. Istrimu tuh menjalin hubungan sama laki lain. Dan dia ingin membunuh supaya dia bisa menikah dengan laki itu. Kalau kau mau bukti, coba kau pura-pura tidur. Kau pura-pura tidur. Akhirnya si laki pura-pura tidur. Ingat si perempuan tadi disuruh ambil beberapa helai rambut di bawah jenggotnya, dan si laki disuruh pura-pura tidur. Maka laki ini pura-pura tidur. Datanglah nih perempuan, dilihat suaminya tidur, dia ambil itu pisau cukur. Dia ambil beberapa helai rambut dari bawah jenggot suaminya. Ketika istrinya datang hendak mengambil, suaminya bangun, dia pegang tangan suaminya, dilihat ada pisau. Maka sang suami yakin kalau istrinya mau nyembelih dia. Dia ambil itu pisau dan dia sembelih istrinya sendiri. Nauzubillah. Kemudian keluarganya si perempuan ini menuntut agar suaminya disembelih sebagai kisos dan dibunuh tuh suami. Hebati fillah. Kita lihat dari contoh ini bagaimana mengadu domba, memindah omongannya itu tidak mudah. Ini salah satu cara setan yang dia tidak pernah putus asa untuk merusak hubungan antara orang-orang yang saling mencintai. Maka ingat, setan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Tapi dia tidak pernah, ini putus ternyata. Nah, putus barusan. Iya, lanjut ya. Baik, barakallahu fiik. Sampai mana ini jamaah? Ana sampai lupa. Baik. Iya. Setan udah putus asa untuk bisa disembah oleh orang-orang yang sholat. Artinya orang Islam nih. Kalau yang gak Islam ya na'udzubillah min dzalik, mereka akan nyembah, akan apa dengan syaitan. Tapi yang dibicarakan bagaimana umat Islam ini agar mereka tidak saling mencintai, agar mereka tidak saling menyayangi. Karena kekuatan umat Islam itu berada di kebersamaan mereka. Allah Jalla Jalla berfirman, وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Kalian jangan bertikai. Lalu apa? Kalian akan gagal. Dan kekuatan kalian akan hilang. Ahibati fillah. Kalau kita melihat, sekarang ini setan yang menjadi target dia dalam menyesatkan orang-orang Islam banyak sekali. Tapi di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah juga radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis yadau arsyahu 'alal ma." Iblis itu meletakkan singgasananya di atas air. Dia taruh singgasananya di atas air. "Tsumma yab'athu saraya." Lalu dia mengutus bala tentaranya. Peleton-pelontonnya dikirim. Fa adnahum minhum manzilatan
a'zamuhum fitnah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling dekat kedudukannya sama iblis adalah yang paling besar godaannya kepada manusia. Fitnah yang menggoda manusia, godaan terbesar, maka dia akan mendapatkan reward paling besar, penghormatan dan penghargaan dari iblis. Yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kadha wa kadha fayaqul ma sana'ta syai'an. Ini ada orang datang, tentaranya iblis datang, aku melakukan, menggodain fulan dengan ini dan itu, akhirnya fulan melakukan hal itu, mungkin minum khamar, mungkin apa. Apa kata iblis? Ah, kau belum berbuat apa-apa. Thumma yaji'u ahadum, lalu datang yang lainnya laporan. Ini memberikan laporan. Fayaqulu ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku terus godain fulan sampai dia menceraikan istrinya. Sampai aku pisahkan dia sama istrinya. Qal fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Dikatakan bagi buat orang yang berhasil menceraikan suami dari istri atau istri dari suaminya, kau nih, engkau nih yang hebat nih. Maka didekatkan dalam riwayat lain, dipeluk sama iblis. Dipeluk sama iblis, katakan, engkau, ajib siapa. Kenapa? Karena rusaknya hubungan antara dua orang yang saling mencintai, itu sebuah keberhasilan buat iblis. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna man khabbaba imra'atan ila zaujihi aw rajulan ila imra'atihi. Bukan dari kelompok kami, kata Nabi SAW, seorang yang menyebabkan suami benci sama istrinya atau istri benci sama suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara Nabi Yusuf, apa yang terjadi dengan saudara-saudara Nabi Yusuf? Allah tidak, iblis tidak membuat mereka terjebak dalam kesyirikan. Mereka anak-anak Nabi, ya. Mereka masya Allah dijaga oleh ayahnya, dikasih nasihat tentang tauhid. Tapi ternyata iblis datang. Bagaimana membuat Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya jadi saling membenci, saling memusuhi. Lalu Nabi Yusuf cerita nih, setelah kejadian yang sampai Nabi Yusuf dibuang nih, lihat nih, setan bisik-bisikin untuk membuat perpecahan antara saudara. Kalau kita lihat sekarang ini banyak kakak beradik berantem gara-gara warisan. Banyak kakak beradik tidak lagi saling mendoakan, tidak lagi saling mengunjungi, tidak lagi saling berbagi gara-gara warisan. Tentunya setan akan hadir di sana untuk memecah belah antara orang-orang yang saling mencintai. Di sini Nabi Yusuf alaihissalam dipecahkan, dirusak hubungannya sama setan, sehingga dijual Nabi Yusuf, dipisahkan dari bapaknya, bapaknya bersedih, anaknya dijadikan budak, kemudian dibebaskan, kemudian setelah itu datang keluarga ini untuk bertemu kembali. Nabi Yusuf menceritakan bagaimana syukur dia kepada Allah. Di surat Yusuf ayat 100. Coba dibuka. Surat Yusuf ayat 100. Ibu-ibu masih ngikutin? Nah, surat Yusuf ayat 100. Coba di. من البدو من بعد أن نزغ الشيطان.
أزغى الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. بارك الله فيك. إيه artinya؟ Dan semua tuannya dipertinggal sana dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf dan dia Yusuf berkata wahai ayahku inilah petunjukku yang dahulu itu dan sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikannya kenyataan sesungguhnya Tuhanmu telah berbuat baik kepadaku ketika dia membebaskan aku secara ketika membawa kamu dari Yusuf setelah setan merusak hubungan antara aku Barakallahu fiik. Allah sebutkan di sini cerita Nabi Yusuf min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Setelah syaitan itu berhasil merusak hubunganku sama saudara-saudaraku. Jadi kalau hubungan itu rusak, ingat, ini syaitan. Kenapa? Tadi hadisnya setan ini enggak putus asa untuk masalah memecah belah antara saudara sama saudaranya. Kalau berkaitan dengan penyembahan berhala, oke, setan ada putus asanya untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang sholat. Maka ingat, seorang muslim harus berhati-hati. Bagaimana sekarang agar kita terjaga? Setan putus asa dari masalah kesyirikan, kita belajar alhamdulillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesyirikan. Tapi yang tidak putus asa setan darinya adalah yang berkaitan dengan urusan memecah belah antara saudaranya, antara umat Islam. Padahal kalau kita lihat Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu bersaudara. Bersaudara mereka. Kalau ada terjadi masalah, perbaikin antara saudaranya. Jangan dibiarkan itu perpecahan terjadi. Jangan dibiarkan permasalahan itu menjadi besar sehingga setan ketawa dan dia mengatakan, ah, aku berhasil. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Bagaimana sekarang menjaga? Yang pertama, hendaklah kita mencintai saudara kita itu karena Allah. Karena Allah, bukan karena maslahat, bukan karena keuntungan duniawi, bukan karena masalah-masalah yang lainnya, tapi karena Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada tiga hal. Man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Barang siapa apabila memiliki tiga hal ini dalam dirinya, maka niscaya dengan tiga hal itu dia akan merasakan nikmatnya beriman. Kita ini ada yang sampai hari ini jadi orang Islam merasa enggak nyaman. Enggak nyaman sama ibadah-ibadah kita, tidak merasakan nikmat dengan saudara-saudara kita, tidak merasakan nikmat dengan syariat yang Allah turunkan. Salah satu masalahnya masalah iman di hati ini. Masalahnya masalah cinta. Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tiga hal ini. Yang pertama, ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapa saja. Yang kedua, wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai orang lain yang dasarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa ay yakrah an ya'uda ilal kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yaqra ay yuqdhafa fi an-nar. Dia benci untuk kembali kufur setelah Allah menyelamatkan dia sebagaimana kebencian dia untuk kembali menjadi orang kafir. Ahibati fillah. Kita lihat yang kedua nih. Orang kalau ingin merasakan halawatul iman, manisnya beriman, hendaklah dia mencintai saudaranya itu karena Allah. Kalau bukan karena Allah, udah, nggak ada. Nggak akan merasakan nikmat bersaudara sama dia. Tapi ketika cintanya karena Allah, apapun yang terjadi, yang dia lihat siapa? Allah.
selama saudaraku, selama temanku, dia melaksanakan perintah Allah, aku akan cinta. Tapi ketika dia sudah mulai menjauh dari Allah, muncul benih-benih kebencian. Nah, apalagi kita lihat, ada saudara-saudara kita yang merasa mukmin tapi cinta sama orang-orang kafir. Membela orang-orang kafir. Berjuang untuk orang-orang kafir. Bagaimana tidak dikatakan dia seorang mukmin? Padahal yang bersaudara itu orang-orang yang beriman. Jadi yang pertama, mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada hak cinta buat dia. Maka jangan sampai kita membenci saudara kita yang beriman, kemudian kita cinta sama orang-orang kafir. Seperti yang banyak terjadi di negeri kita kadangkala. Yang kedua, perhatikan hak-hak dia. Kita kalau udah jadikan saudara, tuh para sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah datang ke Madinah, mereka dijadikan saudara. Amar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan al-mu'akha. Jadi orang-orang muhajirin itu saudara sama orang-orang ansor, dipilihkan. Jadi enggak semuanya sekaligus ini muhajirin ansor saudara, enggak. Dikatakan fulan sama fulan. Fulan sama fulan. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu, yang dia dijadikan saudara dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu taala anhu. Apa kata Sa'ad bin Rabi'? Kau saudaraku sekarang. Kau saudara, aku ini punya kebun besar. Setengahnya buat kau. Saudara. Kemudian Sa'ad bin Rabi' punya istri dua. Dia mengatakan, innali zaujain. Aku punya dua istri. Kau lihat mana yang lebih kau sukai. Aku akan ceraikan. Kau tunggu idahnya, kau nikahin dia. Subhanallah. Hak saudara cuma. Ini yang sering terlupakan buat kita yang merasa bersaudara. Kita selalu mengatakan ukhuwah Islamiyah, tapi kau tidak memberikan hak-hak saudaramu. Tetanggamu yang muslim, ya, pekerjamu yang muslim, kemudian mungkin atasanmu yang muslim, siapa aja selama itu muslim saudara, dimanapun berada. Dan ukhuwah Islamiyah ini tidak terputuskan dengan samudra lepas. Persaudaraan ini tidak terputuskan dengan gunung yang memisahkan dua negeri. Tidak. Persaudaraan ini juga tidak terputuskan dengan bahasa dan komunikasi yang tidak nyambung. Tidak. Persaudaraan ini akan terus sampai ke alam baqa, ke kuburan, ke padang mahsyar. Allah mengatakan, Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Mereka yang saling mencintai, mereka yang saling mengasihi, kelak pada hari kiamat mereka akan saling bermusuhan. Kecuali siapa? Illa al-muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Ahibbati fillah, mau kita bersaudara sampai di atas sirat yang berada di atas neraka jahanam. Maka cintai saudaranya karena Allah, perhatikan hak-haknya. Apa hak saudara kita? Banyak kali nih kalau kita bicara hak saudara-saudara kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan haqqul muslim 'alal muslimi sitt. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada sitt, ada enam. Idza laqitahu fasallim alayhi. Kalau kau berjumpa sama dia, ucapkan salamu alaikum walaupun enggak kenal. Walaupun tidak kenal. Ucapkan salam. Ini kadangkala kita, apalagi kayak model di Australia, buat teman-teman yang di Australia. Ini persaudaraan ana dengernya Masya Allah lebih terjaga di sana. Kenapa? Karena adanya perbedaan yang sangat nyata antara mukmin sama kafir. Umpamanya gini nih, kalau di sana berkerudung mesti muslim sudah. Enggak berkerudung kafir. Tapi kalau di Indonesia enggak bisa kayak gitu. Banyak perempuan-perempuan itu
Kalau jam sholat ya, penjaga-penjaga toko umpamanya yang pakai rok pendek ya, ketika waktu sholat dia bawa mukenah ke musola, datang ke musola. Muslim berarti dia nih, cuma nggak berkerudung, tapi Muslim dia. Akhirnya susah kalau kita mau mengucapkan salam, takut bukan muslimah, nanti salah umpamanya. Ternyata kepada orang kafir, sehingga kita nggak boleh memulai orang-orang kafir dengan salam umpamanya. Maka di sini kita perlu menanyakan, Muslim ucapkan salam. Idza laqitahu fasallim alaik, kenal atau tidak. Dan subhanallah, anak-anak merasakan pernah ketika ke Madrid waktu itu, kita masuk ke sebuah museum, ada penjaganya. Ketika anak masuk, penjaganya itu langsung mengatakan assalamualaikum, anak Muslim, kata dia. Waalaikumsalam warahmatullah. Lihat dia. Dia berikan hak anak sebagai saudaranya. Anak mungkin enggak bisa ucapkan salam kepada dia karena anak takut dia non muslim. Idza laqitahu fasallim alaihi. Yang kedua. Wa idza maridha fa'udhu. Kalau sakit, besuk dia. Allah ya. Urusan membesuk saudara kita yang sakit ini kadang kala dengan kesibukan yang ada sekarang ya, orang-orang dengan dunia yang dia kejar pagi sampai sore, sore sampai pagi lagi, sehingga hak-hak saudaranya tidak bisa dia berikan ya. Ini masalah. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau ngundang engkau, datang. Undangan ini lebih kepada walimatun nikah. Walimah datang, selama tidak ada kemaksiatan di sana kau datang. Jangan kalau kaya datang, kalau miskin enggak datang. Dan memang jadi masalah di beberapa tempat ya. Sebagian orang itu ngomong, Ustaz kita ini terus terang mau datang itu gak enak. Kenapa? Karena gak punya fulus Ustaz. Sedangkan mereka itu ada tempat-tempat walima yang kalau datang dicatat. Kasih amplop dibuka. 20 ribu. Nanti itu sama tuan rumah setelah selesai acara dilihat. Fulan berapa? 20 ribu. Ini bahaya nih Fulan nih. Ana nyumbang 200 ribu waktu itu. Gimana dia kembalikan 20 ribu? Dan dia tengin. Ini merusak akhirnya. Makanya tolong perhatikan masalah walimatun nikah. Kadang-kadang kalau tujuannya membantu itu sangat bagus. Artinya di masyarakat itu ketika ada saudaranya yang menikah, dia bantu. Bantu semampunya. Tapi kalau sudah ada kewajiban mengembalikan ya, karena orang itu nggak tahu sekarang oke dia punya duit, tahun depan mungkin nggak punya duit, akhirnya jadi rusak. Maka ingat, undangan itu undanglah orang lillahi ta'ala untuk berharap berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kedatangan tamu itu juga dalam artian insya Allah mendoakan yang mau menikah, bukan bawa duit yang kita inginkan. Dan kita pun ketika tidak punya, tidak perlu mengadakan acara besar-besaran dengan utang sana, utang sini, memberatkan kita akhirnya. Jangan. Kadang-kadang ego. Ustaz malu, Ustaz. Masa makannya nasi rawon? Halal nasi rawon. Kenapa kau harus malu untuk memberikan sesuatu yang halal? Ini kadang-kadang orang lupa. Maka, tadi, kalau diundang datang, itu yang ketiga. Yang keempat, wa idza atasha, wa idza atasa, fahamidallah fashamitu. Kalau dia bersin lalu mengatakan alhamdulillah, katakan yarhamukallah. Nih, orang tuh kalau ada masalah sama saudaranya, saudaranya bersin mengatakan alhamdulillah, dia diam dong. Karena dia sakit hati. Ada masalah dia sama saudara, itu saudaramu, hak dia. Ketika engkau dengar dia memuji Allah, engkau memiliki kewajiban mengatakan yarhamukallah. Kemudian yang kelima, wa idza stansahaka fansahu. Kalau dia minta nasihat, kau kasih nasihat. Enggak minta nasihat pun saudara akan memberikan nasihat. Lihat temannya beli mobil, lihat dari jauh, aduh ini mobil pernah ditabrak ini. Datang, kau mau beli mobil ini? Kata, jangan, kita dicari yang lainnya. Karena anak tahu ini punya sohib anak dulu. Dan pernah tabrakan. Dilihat, oh benar ternyata.
Ini termasuk nasihat buat saudara kita. Kadangkala dia mau menikah. Ini kadangkala di pernikahan ya. Biasanya kan datang tuh menjumpain orang atau seorang wanita. Bibi anak ini ada yang minta namanya Fulan. Itu kayaknya keponakannya bibi. Bagaimana dia? Apa mengatakan karena keponakannya, oh bagus, padahal gak sholat. Gak pernah ke masjid. Narkoba. Gak boleh. Tetap kau wajib memberikan nasihat. Lah, Fulan, ini bukan masalah riba. Enggak, ini masalah nasihat. Enggak, kalau sama Fulan, nasihatku janganlah. Cari yang lainnya. Aku tahu sama Fulan. Umumnya seperti itu. Cukuplah, tidak perlu dibahas yang macam-macam. Kecuali dia kepingin tanya, yang seperti apa sih? Mungkin masih bisa diperbaikin apa? Baru kita sebutkan. Yang terakhir, wa idza mata fatba'u. Kalau dia mati, ikutin jenazahnya. Ini untuk lelaki yang disyariatkan untuk membawa jenazah. Perempuan enggak disyariatkan perempuan bawa jenazah. Enggak disyariatkan gali kuburan, enggak disyariatkan ngubur, maka perempuan enggak perlu datang ke makam. Bahkan dilarang wanita itu datang ke makam ketika pemakaman. Karena wanita ketika di pemakaman ngapain dia? Mikul jenazah? Enggak. Masukin jenazah? Enggak. Ikut gali? Enggak. Itu tugas lelaki. Nanti setelah pemakaman selesai, kau mau berziarah, tafadhal. Tapi ingat, tidak untuk ke pemakaman. Ini beberapa hak. Dan di antara cara untuk menjaga hubungan kita adalah menutupi kekurangannya. Siapa yang tidak punya salah? Tak ada gading yang tak retak. Kita ini terus terang, jamaah ya. Banyak orang husnudzon sama kita. Karena dia hanya lihat kita dari luar. Dia gak tahu apa yang kita lakukan di balik pintu. Dia tidak mengetahui apa yang sedang kita kerjakan tatkala kita sendirian. Dia tidak tahu masalah kita di dalam rumah, masalah kita di kantor. Gak tahu. Orang akhirnya memandang kita baik itu karena apa? Karena Allah menutupi kekurangan kita. Maka kalau kita mendapati kekurangan saudara kita, jangan disebarin. Seakan-akan kau enggak punya kekurangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man satara musliman satarahullah." Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aib dia. Fi dunya wa fil akhir, di dunia dan di akhirat. Maka ingat kekurangan yang kita lihat, jangan sampai membuat kita menyebarkan kekurangan-kekurangan saudara kita. Karena sejatinya kita banyak kekurangan. Kalau mau buka-bukaan jemaah, habis. Maka ada yang memberikan nasihat, "Idza kana baituka min zujaja, fala tarmi buyutan nas bil hijara." Kalau rumahmu terbuat dari kaca, kau jangan lemparin rumah orang dengan batu. Rumahmu terbuat dari kaca, kau lemparin rumah orang dari batu. Habis dirimu. Maka menutupi kekurangan ini termasuk dari tadi. Supaya kita menjaga hubungan sama saudara kita. Jangan sampai setan itu malah memecah belah kita. Subhanallah jemaah. Kita tahu seorang muslim itu dilarang dalam syariat Islam untuk mengadu domba antara binatang. Binatang tuh. Kita dorong-dorong supaya dia berantem umpamanya. Subhanallah. Membuka kekurangan ini juga seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, menjaga kehormatan dirinya. Jadi ketika di satu majelis, satu tempat umpamanya, ada yang ngomongin saudara kita, kita belain tuh saudara kita. La, kata dia, afwan nih, bukannya ana mau sok jadi ustad. Enggak, tapi afwan, kayaknya Fulan gak seperti yang kau ceritakan. Kalaupun Fulan benar seperti yang kau ceritakan, mungkin seharusnya kau datang memberikan nasihat kepada dia. Ini yang kadangkala sulit udah ada. Padahal Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsir, ya ayyuhalladzina la yaskhar qaumun min qaumin wala nisaun min nisa'in 'asa an yakunna
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. Tuh, di surat Al-Hujurat Allah menceritakan bagaimana demi menjaga hubungan ini agar kita tidak saling mencaci, tidak saling menjelekkan, tidak saling menghina, itu jaga, hargai kehormatan seorang muslim. Kemudian yang tadi kita sampaikan, menjaga kehormatan, yang Allah katakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Naam, ada yang lupa, siapa muslim belum login? Allahu Akbar. Tunggu bentar jemaah, masih ada waktu. Naam, bentar. Ya, udah masuk belum? Syufu Luqman. Baik, kita lanjutkan. Afwan tadi. Subhanallah, kita lupa login di Sapa Muslim ya, karena memang kajian ini kita bikin live di Sapa Muslim dan di Facebook supaya manfaatnya lebih menyebar lah buat mereka yang ingin ikut kajian. Baik. Tadi menjaga kehormatan, Allah katakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Jangan. Kalian makan bangkai darah bangkai saudara kalian sendiri dengan cara seperti itu. Kemudian demi supaya kita menutup celah-celah setan ini, kalau ada orang yang ngomong keburukan saudara kita, tadi kita bantah, kita kasih nasihat, kemudian kita husnudzon sama saudara kita. Ini kadangkala ada masalah lah dalam kehidupan ini. Fulan ngomong sesuatu, fulan melakukan tindakan yang menurut kita nih, ini enggak, kayaknya fulan ini enggak benar nih sama ana nih. Husnudzon lah sama dia. Mungkin fulan enggak ngerti. Mungkin fulan niatnya baik. Mungkin fulan seperti ini. Mungkin ini. Cari berbagai alasan. Bukan malah kita mencari kesalahan dia. Gara-gara satu kesalahan, lalu kita memata-matai cari kesalahan-kesalahan dia yang lain. Dan kesalahan itu kita kumpulin, lalu kita sebarkan. Allahu Akbar. Kau mau kalau kesalahanmu itu dibuka semua sama Allah, kemudian dilemparkan kepada diri? Neraka akan menjadi tempat kita. Na'udzubillah min dzalik. Ingat, tidak mencari-cari kesalahan saudara kita. Muttasil Luqman, siapa muslim? Baik. Kemudian memaafkan saudara kita. Nih masalah maaf ya, kadangkala berat kita memaafin saudara kita. Kalau udah pernah fulan ini nyakitin kita, tiada maaf bagimu. Emangnya kau gak pernah berbuat dosa? Emangnya kau tidak pernah nyakitin orang? Semua pernah melakukan itu. Dan tugas kita adalah memaafkan ketika orang berbuat salah. Ustaz, tapi ini berulang kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang pembantu. Budak ini melakukan kesalahan. Dia, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim? Berapa kali kita memaafkan pembantu? Berapa kali? Dia berbuat salah, berbuat salah, berbuat salah. Tanya sampai 3 kali nih orang sama Nabi alaihi salatu wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? U'fu 'anil khadim fi kulli yawmin 70 marrah. Maafkan pembantumu tiap hari. Tiap hari. 70 kali. Kenapa? Karena memaafkan ini sifat yang mulia, jemaah. Memaafkan itu sifat yang mulia. Ketika kita mampu memberikan sanksi, lalu kita memaafkan, ini sifat yang mulia. Bahkan Allah menyebutkan di surah
Ali Imran. Coba dibuka surah Ali Imran ayat 134. Dapat. Satu, tiga, empat. Nah. Naam, tafadhali, artinya? Orang, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan maafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Barakallahu fiik. Nih, jadikan ayat ini sebagai pelipur lara kita. Allah menyebutkan tentang surga itu buat orang-orang yang bertakwa. Mereka orang yang suka berinfak. Dalam suka dan duka. Dalam lapang dan sempit. Wal kadhimin al ghaib. Orangnya gak gampang marah. Oke. Kita yang namanya berdampingan akan terjadi gesekan. Allah katakan wal kadhimin al ghaib. Orang-orang ini menahan amarahnya. Menahan emosinya. Wal afina anin nas. Dia maafkan orang lain. Dia maafkan orang lain. Kalau kita tidak pandai memaafkan orang lain, saudara kita apalagi, jadi itu yang diinginkan iblis tadi, memecah belah, merusak hubungan antara kita. Karena kita tidak pandai memaafkan orang lain, bahkan ada yang tidak mau memaafkan orang lain. Karena merasa kalau memaafkan orang lain itu, aku jadi gimana ya? Jadi kayaknya aku lebih rendah dari dia, aku lebih hina dari dia, aku kayaknya takut sama dia, aku kayaknya, ini semua bisikan syaitan. Rasulullah SAW menjelaskan, وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزَّةٍ. Tuh, Allah tidaklah menambah seorang hamba dengan maaf yang dia berikan kecuali kehormatan. Maka ketika engkau memaafkan orang lain, maka itu sebuah kehormatan bagi engkau. Allah akan kasih kehormatan kepadamu. Ustaz, walaupun dia yang salah, na'am, dia yang salah. Kejadian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Misthah turut campur dalam menyebarkan fitnah bahwa Aisyah berzina, na'udzubillah min dzalik. Abu Bakar diperintahkan oleh Allah wal ya'fu wal yasah, hendaklah memaafkan. Padahal yang salah dia. Tapi tugas kita memaafkan. Dan itu sebuah kehormatan buat kita, jemaah. Jangan sampai kesalahan saudara kita itu membuat kita akhirnya tidak saling bertegur sapa. Penyakit ini. Ada orang yang setahun tidak bertegur sapa. Ada yang sebulan tidak bertegur sapa. Gara-gara masalah yang remeh. Atau anggap masalah yang besar. Rasulullah SAW membolehkan kita menahan sakit hati. Itu 3 hari 3 malam. Lepas itu gak boleh. Jadi kalau ada di antara jamaah yang mungkin sakit hati sama temannya. Maksudnya cukup 3 hari 3 malam. Kalau kau lewat, kau yang gak benar. Padahal dia sudah berusaha untuk menyapa. Dan Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya amalan hamba itu diangkat tiap hari Senin dan Kamis. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. Semua hamba yang tidak berbuat syirik diampuni dosanya. إِلَّا رَجُلٌ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِهِ شَهْنَا فَيُقَالُوا أَنْظِرُوا لِهَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. Kecuali yang gak diampuni itu orang musyrik. Gak diampuni. Dan orang yang ada masalah sama saudaranya. Ada dendam. Ada kebencian yang sampai kepada permusuhan sama saudaranya. Sehingga dia tidak mau menyapa saudaranya. Maka dikatakan dua orang ini jangan diampuni. Jangan diampuni. Tunda dulu. Sampai kapan? Hatta yastolia. Sampai keduanya baikan kembali. Maka jamaah. Hati-hati nih. Jangan sampai kita bertahun-tahun beramal,
Dan kita tahu amalan itu juga menghapuskan dosa. Ternyata gara-gara kita tidak bertegur sapa sama saudara kita, tuh amalan gak diangkat, gak diampuni sama Allah dosa-dosa kita nantinya. Terus bagaimana sikap kita? Ini dalam urusan saudara kita bertikai. Tidak saling bertegur sapa. Apakah seorang muslim akan mengatakan bukan urusanku? Kok bukan urusanmu? Tuh saudaramu yang bertikai. Dan Allah mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Kau kemudian tidak mau bertegur sapa sama dia? Atau kau tidak mau memperbaiki? Haibati fillah, di antara amalan yang paling mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kalian mau enggak? Ala adullukum ala amalin, ala sebuah amal khairun minas salati wasiyam. Yang lebih baik dari salat dan puasa, lebih baik apa? Islahu dhatil bain, memperbaiki orang yang bertikai.